السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخاتي في الله أيها المشاهدون الكرام براب مرثى في رجاء Di mana saja antum berada Alhamdulillah malam ini kita kembali Dalam kajian rutin kita yaitu Ta'limul al lughah al-Arabiyah Fil usbu' al-Madi Di pekan yang lalu Akhazna At-Tamrin al-Awwal Yaitu latihan yang pertama Yaitu Al-Ba'dal As'ilah ...al-muta'alliqah bil-mawduk... ...yaitu beberapa pertanyaan... ...terkait dengan maudu, ...yaitu dars pelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan... bayan ba'adul-qawaid nahwiyah... ...yaitu penjelasan sebagian kaedah-kaedah nahu... ...ala wa huwa ma yata'allakubi ash-syarat wa jawabih... ...yaitu terkait dengan syarat dan jawaban. Fi hadil laylah sanwasil kita lanjutkan yaitu tamrin at-tamrin atsani latihan yang kedua. Wahada tamrin tatbiqan yaitu merupakan uh, latihan merupakan tatbiqun li ka'idah as-sabiqa yaitu mempraktikkan kaedah yang lalu masih terkait dengan asyartiyah. As Baik sebagaimana biasanya bahwa pemirsa maupun pendengar radio Raja eh, antum yang diminta untuk membaca latihan ini dari mulai instruksi yaitu eh, pertanyaan dan nomor-nomor selanjutnya nanti untuk memuraja mengulang kembali kaedah-kaedah yang sudah dipelajari maka saya akan mungkin saya akan tanya sedikit banyak tentang kaedah yang ada di dalam uh, latihan ini baik yang ada pada instruksi maupun latihan-latihan yang harus kita jawab insyaallah fi hadhil lailah. Tayyib tafadhal akhir kita minta pada peserta ya. Iya. Baik peserta Kota Islam Perdekar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada bagi Anda yang ingin terhubung bersama kami menjawab latihan-latihan yang ada pada halaman ke-121 ini dengan menghubungi di pelayanan lain telepon 0218236543 823 silahkan kita coba angkat, halo 6 iya, silahkan dan Anda yang ingin bertanya atau menyampaikan pertanyaan di layanan pesan singkat tepat pula bertanya di 0819896543. Kembali di layanan lain telepon 0218236543 sudah ada yang terhubung. Halo. Silakan halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Silakan dengan siapa? Ummu Fatimah. Ya. Nah, amfadali. Nah, tafadhali Ummu Fatimah. Barakallahu ya Ustaz. Wa iya. Nah, ya Ustaz. Uh, tamrin apa yang awal ya Ustaz ya? Tamrin latihan yang ke pertama ya, hmm. latihan pertama di sini. Sebetulnya ini latihan pertama terkait dengan kaidah, bukan terkait dengan eh uh, nas ya. Nah. Ya. Tafaddali. Fi kulli fikratin mimma ya'ti jumlatani. Ij'al fi'lan al-awwali fi'lan al-ula. Fi fi'lan al-ula syaffan. Wa fi'lan al-ukhra jawabahu musta'milan in. Saya akan tanya susunan yang ada di instruksi ini. Na'am. طيب uh, في جملة أولى في فكرة مما يأتي جملتان أية جملة هذه؟ جملة, جملة اسمية جملة اسمية جملة اسمية طيب أين المبتدأ وأين الخبر؟ uh, جملة ثاني مبتدأ آه جملة مبتدأ no. هذا يسمى مبتدأ؟ كيف ما اسم هذا؟ Uh, mubtada muakhar Ah, itu jadi mubtada muakhir. Baik, mm -hmm. di kabar? Kabar di Apa ciri-cirinya kalau mubtada muakhar dan kabar mukadam diantaranya? Uh, di sini ada ada syib, bentuk shibuhul jumlah. Taib, nah, kabarnya dalam bentuk Shibuhul jumlah. Kemudian mubtadanya dalam bentuk uh, nakira. Nakira, غير mausufin ولا مضافة itu wajib diakhirkan. Jumlatan setelah jumlatan tidak ada naat ataupun mudhafile. Berarti wajib diakhirkan ini. Tidak boleh diaw diawal, diletakkan di awal. Jumlatan fi kulli fikrah. Ada kata. Tapi ahsan. Uh, fi kulli fikrah mimma yati. Jumlatani طيب ثم اجعل فعل Ula ini kata sifat ini. Betul. Nama sen. Ula. Hada lil muannas atau muzakkar? Mu Mu'annath. Muannas. Al muzakkar? Uh, mu -mu mu al, uh, al awal. Al awal. Nah, sebagai apa di sini? Uh, mudaf, ilahi, ya, mudaf ilai ya sen. Mudaf ilai. Bisa kata sifat? Eh, uh, naat ya sen. Naat mana man'utnya? Oh ya. Yeah. Apapun jawabannya ada jawaban pertanyaan selanjutnya. <laughs> ha? Nah, ini yang pernah tapi Betul. sudah lama ya, nah, yang mustahil. pernah saya sampaikan bahwa ha? menurut ulama basrah, nah. itu tidak bisa isim mudhaf kepada kata sifat. Kalau ada terjadi dalam bahasa Arab, itu ada kata yang dibuang, hmm. mudhafnya dibuang. Nah, contoh yaitu uh, masjidul haram atau masjidul jami. Hmm. Nah, itu bahasa uh, sudah merupakan sering digunakan. Jadi, masjidul jami'i. Asalnya apa? Kalau kaidah aslinya, al-masjidu al-jami'u. Iya kan? Nah. Karena al-jami'i itu kata sifat, kena disimfa'il. Tapi ternyata dalam bahasa, dan itu bukan salah. Iya, tidak salah. Nah. Dan itu digunakan dalam bahasa, maupun berbicara, maupun dalam kitab-kitab. Yaitu masjidul jami'i. kata masjidnya tidak maki alif lam. Nah, makanya ulama Basrah mengatakan iaitu mausufnya dibuang. Sifatnya jami. Ya, nah, ketika mausufnya dibuang, maka mudhaf kepada sifatnya. Nah, asalnya apa? Masjidul Makanil Jami'i. Itu takdirnya. Masjidul Makanil Jami'i. Ya. Nah ini bisa dibuka kalau tidak salah itu dalam kitab Kawakib Dur. Ini sudah lama sekali di waktu saya masih Sanawiyah atau Isma. Ya Aliyah. Ya. Jadi Masjidul Makanil Jami'i. Itulah ulama Basrah. Tapi ulama Kufah tidak mengatakan boleh mudhaf kepada kata sifat. Ya. Tidak ada takdir yang dibuang di situ tidak ada kata yang dibuang khilaf baina ulama nah ya kalau kembali kepada para ulama basrah berarti ada kata yang dibuang apa itu uh, hmm. ij'al fi'la al-ula syartan wa fi'la al-ukhra jawabah hmm. Berarti al-ula ini kata sifat muannas berarti ada mausufnya yang dibuang dalam bentuk muannas. Ha. Hmm. Jumlah. Ya, sahih. Ya, asalnya apa? Ij'al fi'lal jumlatil ula. Fi'il jumlah yang pertama. Itu fi'il kalimat yang pertama. Ya. Jadi jumlah fi'lal jumlatil ula. Kemudian wa fi'lal jumlatil ukhra. Jadi kan ada dua jumlah kan? Nah, masalah. Fi kulli fiqratin mimma yati jumlatan. Ada dua kalimat. Nah. nah. tuntutannya adalah, adalah ijal fi'l al-ula uh, fi'l fi bukan fi'l fi yang pertama atau fi'l kalimat, kalimat yang pertama. yang Yang, iaitu yang terdapat pada kalimat pertama di situ ada fi'l. Fi jadikan syarat dan fi'l fi yang ada pada kalimat yang kedua jadikan jawabnya. Nah. Mustamilan taib tarjimiha, cuba terjemahkan. Nah, dari kemarin ni belum nemu inian yang tepat Ustaz. apanya ininya terjemahannya ya. di setiap hmm. ya. pada dua kalimat apa ya fi setiap pada bagian fikrah itu juga maknanya apa e... yaitu pemikiran ya fikrah al fiqrah al, al asasiyah pikiran buah pikiran pertama hmm. pokok jadi arti kalimat pertama titansuruni itu satu fikrah. Hmm. Unsuruka itu fikrah uh. yang kedua. Hmm. Ya. kalau mau terjemahkan bebas adalah setiap bagian. Hmm. Ya. Baik. di setiap bagian atau fikrah buah pikiran. Jadi setiap buah pikiran Baik. mimma yati yang berikut yang ini. Ini mimma yati itu yang berikut ini karena mimma itu sibul jumlah jar itu kurunkan adalah sebagai naat ad. sebagai naat dari kata kulli dari kata kulli mimma ya'ti sebagai naat nah, kerana dia nakira sibul jumlah terletak setelah nakira naat itu kaedah jumlatan ada dua kalimat baik terjemihah Uh, di setiap pemikiran berikut ini ada dua kalimat. Mm -hmm. Jadikanlah fiil yang pertama sebagai syarat dan mm -hmm. fiil yang kedua, uh, dan fiil kedua yang jawabannya menggunakan in. Nah. dan fiil yang kedua dijadikan jawabannya Jadi. dengan menggunakan Jadi. In. in, itu in sharia. Nah. Coba nah. dipraktekkan ini. Intan surni ansurka. Iya, jadi tidak perlu ada tambahan kata. Cukup harakatnya diubah. Nah. Ya, intan surni ansurka. Kenapa begitu bacaannya? Uh, majzum ya Ustaz. Majzum, kenapa dia majzum? Ada ada, ters, uh, ada syarat itu in. Nah, disinilah urgennya pentingnya kita belajar kaidah. Hmm. Nah, kalau tidak, ya baca apapun bisa dibaca kan? Nah. Intan suruka unsur, ha? intan ansurka. Hmm. Ada kata. Jadi intan surni ansurka. Kedua fiil itu majzum. Nah. Tanda jazamnya sukun. Kenapa tanda jazamnya sukun? Ya, sahih ya Ustaz. Taib sahih. Kenapa fiil sahih akhir di ujung adalah huruf ra. Nah. Itu akhir fiil huruf ra ya. Nunnya nun apa itu? Tansurni. Uh, nun wiqayah. Nun wiqayah. Apa arti wiqayah? Uh, untuk uh, apa namanya menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa fiil uh, fiil itu tidak ada yang berharakat kasar. Apa arti wiqayah? Waqayah ki wiqayah. Menjaga. 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 Dimasukkan nun itu untuk menjaga fiil tidak baris kasrah. Kena fi'il hakikatnya tidak ada kasrah. Kasrah itu tanda isim. Ha -ha. Tanda isim yang ada itu majzum Itu sukun bagi fi'il. Nah. Sebab kalau tidak ada nun, kena ya, tuntutannya adalah kasrah sebelumnya. Baik. Nah. Jadi kalau tidak ada nun bagaimana? Intansuri. suri. kan gitu. Intansuri. Nah. Tansuru tansuri masukin intansur. Jadi intansur nih. Dan kedua, supaya bisa dibaca karena kalau sudah disukunkan, berarti apa yang terjadi? Uh, ketemu dua sukun kan, uh, ra baris sukun, dan, ia pun baris sukun. Sebetul nun itu masuk bukan karena sukun. Ini perlu diingat. Uh, nun Nun itu masuk bukan karena ada in. Sehingga nun itu bersuk, ranya bersukun, tidak. Tanpa ada in juga nun harus masuk. Ya, kita buang in bagaimana? Tansuruni. Itu kan tansuruni kan? Naam. Nah, ya, padahal ra-nya baris, ber baris berharakat. nah, itu. Jadi masuk nun wiqayah itu untuk menjaga fiil jangan sampai baris kasrah. Karena ia tuntutan adalah kasrah. Alia tunasi buah kasrah. Jadi tansuri jadinya. Nah, sehingga Uh, ra tidak baris kasra jadi tansuruni masukin in, in ya itu ya apa eh uh, ya mutakallim ya arti saya ya sebagai apa kedudukannya eh uh, maf'ul bi maf'ul fi mahalli fi mahalli nasbin nasbin kenapa ada istilah fi mahalli nasab uh, karena tidak nampak Perlupa. karena maf'ul bi itu uh, hukumnya mansu. nah setiap isim yang mabni nah. ketika menguraikan jabatannya adalah i'rabnya mahal fi mahalli menempati tempat nasab karena dia tidak bisa dimasukkan nah. karena dia mabni ta in ni. mana fa'il tansurni uh, uh, dhamir mustatir dhamir mustatir Takdiruhu, Takdiruhu. Anta. Anta. Taib, jawab syaratnya? Jawab syaratnya ansurka. Ansurka. Taib, mana fa'il ansurka? Fa'ilnya domir mustadir. Takdiruhu? Ban takdiruhu ana. Ana. Kafnya sebagai apa? Um, Maf'ul bi. Maf'ul bi fi mahalli mahali. Mahali nasbin. bin. Karena dia mabni ya? Nah. Iya. Yeah. Coba terjemahkan. Intansurni ansurka. Jika engkau menolongku, maka aku akan menolongmu. Iya. Jika engkau menolong aku, aku akan tolong kamu. Ahsan. Baik, rakam tani. Rakam no. tani. Uh, Na'malu na salihan, hmm. nadkhulul jannata. Iya. Na'malu na salihan, nadkhulul jannata. Sahih. Inna salihan, nadkhulul jannata. Iya. In amal salihan. nadkhul nadkhul jannata hmm bagaimana nadkhul nadkhul al jannata iya nah, nah cara membacanya nadukul. adalah nadkhulil bukan berarti lam itu okay, kasrah iya. tidak lam tidak bisa kasrah nah. itu cara membaca iya nadkhulil <laughs> jannata taib mana fa'il na'am fi'il syaratnya mana Syaratnya na'mal na na mal, jawab syaratnya, nah syarat, nadkhul. Nadkhul. nah itu wajib, Majzum karena dia fi'il mudah, mudari, tanda jazamnya apa, uh, sukun ya, sukun, Lianna. Kila'hu masakin, keduruan bersukun, taib fael nak mal, takdir nah, soal dia Salihan jadi apa, uh, Maf'ul hmm. bi maaf, Ma Bi Iya Maf'ul bi yeah. Ma na'mal salihan ya naf'ulbi ya. sebetulnya dia itu sebagai naat ya bagi manut oh. yang dibuang oh gitu ya, ke oh, iya iya soalnya na'mal, okay. ya. na'mal amalan salihan ya na'mal amalan salihan bisa dibuat uh, ini ya usad apa objek kalau kalau na sifat itu say. bisa juga eh bisa enggak bisa oh bisa iya hmm. Bisa. Jadi ketika sudah dibuang maka dialah sebagai maf'ul bihnya. Hmm. Iya. Na'malu Na salihan. Nadkhulil jannata. Mana fa'il nadkhul? Fa'ilnya ada perustatir wujuban takdiru. takdiru nah. nahnu. Nah. Al jannata uh, maf'ulun. Maf'ul bih. Maf iya. Maf'ul maf bih. Bi. Mansub bil bun uh, bil fathah. Iya, bil fathah. Iya. Ahsan, Wa nah, terima kasih Ummu Fatimah yang telah terhubung bersama kami di kesempatan malam hari ini. Menyambung dari apa yang telah beliau baca, silakan kita persilakan pula untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang terhubung bersama kami di layanan -layan telepon malam hari ini dengan menghubungi di 0218236543. Dan kita akan coba menyapa kembali untuk penelpon kedua. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, dengan Ummu Abdullah. Naam. Baik. Ya. Barakallahu fiikum. Wa iyyak barakallahu fiik. Salisan nomor 3. Salisan no. Nah. Fasidan hmm. Tamrodu Tamrodu Iya Masukkan in In takul Toaman Fasidan in Tamrod Tamrod Jayid In takul Toaman Fasidan Tamrod Iya Eh -hmm. mana fi'il syaratnya? تاكل تاكل جاب شرطنا تمرد تمرد كلاهما مجزوم كدوا دوانيا مجزوم ما علامة الجزم السكون السكون يا كنا دي فعل صحيح اخر سكون يا تاكل فعل شرط فعل مضارع من فاعلنا تَقْدِيرُ أَنْتَ طَعَامًا جَدِي takdir Maf'ulun bi. Maf'ul bi itu objek ya. Mansub alat Ah uh, nas fathah. Uh, fathah. Baik, fasidan. Fasidan sebagai na'at. Na'at. Dari mana tau na'at? Tau aman Ustaz. Dari mana tafasir tau na'at? Tau aman. Kerana fasil itu sebagai kata sifat. Ya. Kata sifat. Kerana fasil itu bentuknya kata si sifat. Ya. Kata sifat kedua-duanya apa? sama-sama mansub, sama-sama muzakkar. Terus apa lagi? kena ini syarat naat. Syarat naat harus sama antara naat dengan man'ut. Nah, di sini sama-sama apa? nakirah, nakirah. Sama-sama nakirah, kemudian iaitu di antaranya tidak makrif lam. Kedua nakirah yang kedua sama-sama Fathah. Mansub istilahnya. Mansub. Mansub. Di Sintana, Fathah. Terus sama-sama apa lagi? Sama-sama Mansub. Mahkiroh. Nah. Mufrat. mufrat. Betul. Kena ta'aman itu bentuk mufrat. Maka fasid juga bentuk mufrat. Terus sama-sama apa? Mudhakar. Mudhakar. Nah itulah syarat naat mufrad iya taib kemudian tamrat ini jawab syarat wa jazau fi mudhari majzum ala tunjis bi ana fa'ilnya dhamir satir taqdiru anta taqdiruhu anta sahih coba terjemahkan jika kamu makan makanan yang secara rusak iya jadi memakan, jika kamu maka memakan ma makanan yang rusak. yang rusak atau apa makanan yang basi. Jadi terjemahan sesuai dengan bahasa terjemahan bisa diterjemahkan apa makanan yang basi, fasil makanan yang sudah kadar luasa. Sana, ya. Iya itu fasid, iya makanan sudah rusak. Rusak di sini bukan rusak bentuk, iya. Tapi apa? Kakisi, iya. Rusak kualitasnya. Sudah keruasa atau dia basi, ya, itu fasid. Tamrod, apa jawabnya? Kamu akan sakit. Kamu akan sakit, sahih. Uh, coba terjemahkan yang kedua, itu belum terjemahkan tadi oleh, um oleh Ummu Fatimah. Inna amal <uma or Mondo> salihan nadukul jannah. Inna amal salihan nadkhul jannata nah jannata iya jika hmm. jika kami beramal saleh ya jika kita beramal saleh atau melakukan amal saleh nadkhul janna kita akan masuk, surga surga baik rakam Arba'ah. rabi'an na'am iqra rabi'an La hmm. La tajtahidu mm -mm. tersubuh. Tersubuh, iya. La tajtahidu tersubuh. Nah. Hi. Nah, ini la ini apa? La ini apa? La apa? Nahi atau la nafi? Nafi, nafi. Nafi, iya. Kalau dia la nahi bagaimana? Ya. La... Kata hmm. Kalau la nahi bagaimana? La tajtahid. Ah ya la tajtahid. Itu la nahi larangan. Ya. Nah la nahi ini menjazamkan fiil mudhari. Nah di sini bukan tajtahid tapi tajtahidu. Ya berarti la ni la nafiyah tidak. Hmm. Tapi sekarang masukkan in syartiyah. In la tajtahid tarsub. Hmm. Nam illa tajtahid tersub Iya, betul. Apa artinya? Jika kamu tidak sungguh-sungguh, hmm. kamu akan gagal. Tersub. Gagal, iya. Tersub gagal, tersub tidak lulus, itu tersub. Ya. Il, illa tajtahid tarsub. jika kamu tidak sungguh-sungguh kamu ha, gagal kamu tidak lulus Baik yeah. mana fiil mana jawab syaratnya fiilnya si in yang perhatikan dengarkan baik-baik jawab sesuai dengan pertanyaan mana jawab syaratnya tarsub tarsub fiil syaratnya Tajtahid. Tajtahid. Iya. Mana fa'il tajtahid? Zaman uh, mustahir takdiru anta. Anta. Demikian juga tersub. De Jab syarat fa'ilnya dhamir. Mustahir takdiruhu anta. Baik, Ahsan. Barakallahu fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah terima kasih. Umar dari Solo ya yang telah terhubung pula di kesempatan malam hari ini menjawab latihan-latihan yang ada pada halaman ke 121 dan juga 122 ini hingga nomor ke 4 ya atau 6. Berikutnya melanjutkan di nomor berikutnya atau nomor, kelima bagi anda yang ingin terhubung. Halo, assalamualaikum. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa dari mana? Ya, Hanif Tad. Dari mana Umu Hanif? Dari Bekasi. Bekasi. Nah, nah betul. ya Umu Hanif. Ahlan wa sahlan. Ahlan dik. Nah, nama nah, ya Umu Hanif. Baik. Uh, lima sedih. Nah, intasafi. Iqra ya awalan. Pusat, mungkin uh, saya putus terlebih uh, yeah. dahulu uh, Umu Hanif, mohon maaf mengingatkan untuk dapat dikecilkan atau dimatikan saja volume radio atau televisinya sehingga tidak mengganggu interaksi di layanan-layanan telepon kita nah, fikum. dikecilkan lebih dahulu iya, silahkan yeah. iya atau barangkali pindah ya. Halo, Ustaz. Iya. Naam, Mungkin pind tusafirina usafiru. Naam, tusafirina usafiru. Ta'in Tapi... tusafiri usafir. Intusafiri usafir. Nah. Iya. apa artinya? E, jika kamu pergi, saya pergi. Iya. Jika kamu berangkat, saya berangkat. Nah. Berangkat di sini apa? berangkat jauh ya, jarak tempuh safar, maka dikatakan safar ya, itu penggunaan pergi di sini, itu safir hanya untuk safar, kalau pergi dalam bahasa umum ya Pak ya, zahabaya zahabu. itu digunakan untuk umum ya baik safar atau bukan safar, zahabah tapi kalau pergian jauh pakai fiil, kata fiil, safara yusafiru. boleh juga pakai zahabah Ya, kalau pergi ke pasar, bisa ya. pakai tusafir? Safar yusafiru? Tidak, Ustaz. Ya. Tidak. Baik. In tusafiri usafir. Baik. Mana jawab syaratnya? Usafir. Usafir. Fiil syarat? Tusafiri. Tusafiri. Baik. Apa tanda jazamnya? Hadfun nun. Yang pertama fiil syarat hadfun nun. Nah. Kenapa hadfun nun? Nah, alfi' al-mudari'u min af'al khamsah. Baik, kerana dia min al-af'al al-khamsah. Apa ciri af'al khamsah? af'al af'al khamsah. Uh, Bersambung dengan nun ustaz. Ha? Cirinya apa? Bersama dengan nun. Nah. Nun uh, apa sih namanya ya? Eh uh, dhamir mukhatab muannas. Nun atau apa? Nun ni dhamir mukhatab muannas. Naam. Nun. Tapi kalau tusafirna? Kenapa Ustaz? Kalau fi'il tusafirna? Min afal khamsa? Eh bukan ustaz. Ya. Bukan, nah, ada nah. nun juga kan? Eh uh, uh, yang Apa bedanya nun situ dengan nun ini? Ada perbedaannya? Tusafirna dengan tusafirina. Beda Ustaz? Beda. Nah, Bedanya apa? kalau tu safirna mir antunna yang masuk afal khamsah kan ya fa'alani ya taf'alina ya taf'alina kalau gitu bagaimana yaitu cirinya adalah dia fi'il mudhari bukan fi'il madhi nah fi'il mudhari yang diakhiri dengan alif dan nun atau waw dan nun atau ya iya dan nun oh, iya, iya. Ya, itu dia alif itu alif isnain wawnya waw jamaah ianya ya ul bukan nunnya oh iya ianya mukhatabah. nun itu bukan dhamir nun oh. itu bukan dhamir awas hati-hati yang dhamir adalah tadhhabna oh. ya, itu nun baru nun dhamir itu beda. Tadi kan sudah katakan tadi kan berbeda kan? Mm. Nah sebentar saya tulis. Ini supaya ingat ini mulai banyak lupa nih. Baik. dari Tusa. Tusa Firina. Tusa Firina. Kemudian Tusa Firna. Apa itu Tusa Firna? Demir antunna. Antuna. Antuna yang ditanya ini kan nun sama-sama nun nah, kan sama-sama nun iya ini sama nun cuma ini bersambung sebelumnya karena ia ya bisa disambung ra nggak bisa disambung iya itu ya atau saya bikin contoh lagi uh, Tadhabina. kemudian ta'zhabna ta'zhabna Nah, sama-sama bersambung nih. Nah. Beda nun ya? Naam Nau. nun niswa. Nun ini, nun niswa, domir. Nun niswa, niswa itu perempuan. Nah. Ini domir, kata ganti. Artinya apa? Bimakna? Antun. Antun. itu makna di situ. Tapi kalau ini, nun apa? Nun apa di sini? Lupa Ustaz apa ya? Lupa. Hah? Nun alamatul i'rab. Oh. Makanya ketika masuk syartiyah, dibuang nun. ya Tapi kali ini nggak bisa nun dibuang karena ini fa'il. Ini alamatul i'rab. Makanya ketika masuk ini bagaimana nunnya dibuang in in tad in tadhhab iya nah masyaallah in tadhhabi nah ini dia in tadhhabi nunnya dibuang karena dia tanda i'rab bukan dhamir dhamir enggak bisa dibuang ياه يادي في علم في الخمسة يا تديا في المضاري كمون دي آخري دين غير ألف اثنين ذا أو أتو وودا النون كالهم ألف اثنين يُسافراني يسافران وودا يسافرون تسافرون يا مخاطبة تسافرين طيب دروس ter, jadi fa'ilnya ya'ul mukhatabah ya. Jadi ya'ul mukhatabah. Majzum alam tajazmi hasbun nun li'annu mu'raful khamsa. Taib, jawab sarannya usafir. Fa'ilnya dhamir musaddad taqdiruhu ana. Ana. Taib, terjemihha. Jika kamu jika engkau bersafar, hmm. saya, saya, bersafar. Iya. Taib, aran sa, sadisan nomor 6. Sadisan. Tanamu mubakiran Tastaikidu mubakiran Iya Tanamu mubakiran Tastaikidu mubakiran Baik, Masukkan in In tanam mubakiran Tastaikidu mubakiran In tanam mubakiran Iya Di situ ada terjadi perubahan Apa perubahannya? Majzum Majzum Tanda in. jazamnya apa? Sukun Sukun Di mana sukunnya? Di huruf apa? Di huruf nama ya nama huruf mim mim ya huruf akhir lah no. mim di huruf tanamu mu menjadi tanam, tanam. Ya. pertanyaan adalah di mana alifnya khudifat khudifat jadi tulisnya apa in tanam iya jadi tanamu tanamu masuk in in tanam mu no. in Tanam. Nah ini dia. Alifnya ini dibuang. Kenapa dibuang? Il -tik. Il -tik. Ketika Il ini ber disukunkan, bertemu nah. ini sukun-sukun. Maka dibuang huruf inlatnya. In tanam. Taib. In tanam. Mubakiran. Tastaiqid mubakiran. Tastaiqid mubakiran. Taib. Mana fiil syaratnya? Tanam. Tanam. Fiil syarat. Majum. Taib. Mana fa'ilnya? Demir Anta. Dhamir mu, anta. Mana antanya? Mustatir. Mustatir Jawabannya tersembunyi ibu, ya. Takdiru anta. Takdiru anta. Taib. Mubakiran? Mubakiran. Hmm. Uh, dalam keadaan awal. Eh, mm. bukan hal Ustaz ya. Ben, ini menjawab atau bertanya? Maf'ul fi Ustaz. Maf'ul fi itu terlalu umum. Maf'ul fi uh, itu kan zaraf. Ada zaraf ada dua macam. Maf'ul mutlak. Sebentar, kalau maf fi, nah. itu umum, hmm. artinya apa? Ada dua macam, ada zarab zaman, nah. ada zarab makan. Nah, itu maf fi betul itu maf fi. Nah. Tapi maf fi yang mana? Zarab uh, zaman, Ustaz. Zarab zaman, baik. Nah. Hmm. Yakin itu? Eh, insya Allah ragu sih Ustaz. Ragu. Nah. <laughs> ragu ya. Mubakiran ini bukan zaraf. Iya. Tapi kan berkaitan dengan waktu sedawat. Iya, mengandung. Iya, tapi ini bukan zaraf. Mm -mm. Itu bentuk was pun kata sifat. Dari? Dari bakkara yubakiru tabkiran mubakirun. Iya. Jadi bakara bakkara. bakara Arti bakkara. Isim, isim fa'il tadi ya? Iya, isim fa'il. Apa arti bakkara? orang yang huh, berpagi-pagi uh -uh. atau orang yang uh, apa kalau dia datang Begurang, atau bangun ya. bangun di awal waktu uh -huh. kalau pergi pergi di awal waktu itu mubakiran. jadi jadi mubakiran itu uh -huh. bukan mesti di waktu subuh waktu pagi tidak penggunaannya umum ya pengguna umum jadi dat kalau datang datang di awal waktu. Bisa saja awal waktu itu dia uh, umpamanya uh, janjinya jam 1 siang. Uh -huh. Tapi datangnya jam 12. Oh, berarti bukan berarti awal pagi subuh, subuh gitu, bukan? Tidak, tidak mesti. Uh -huh. yeah. ndak mesti. Makanya ketika kita mengatakan pada teman dia datang masyaallah antaj tabawqiran. Uh -huh. Kamu datang apa? Uh -huh. uh, di awal waktu, itu maksudnya. Ya, betul umumnya digunakan Bunyikan makna pagi ya kan Iya nah. tapi tidak selama digunakan untuk waktu pagi ya, Jadi tepatnya adalah bangun atau datang di awal waktu Ya kalau bangun awal waktunya kapan subuh hmm. kan gitu Iya nah. makanya apa ya arabnya Maful mafulfi eh naat naat saja naat mana man'utnya? dibuang. Dibuang. Apa takdirnya? Takdirnya in 6 um, jika kamu tidur awal waktu. Uh, laylan Lailan Ustaz. Lailan ini hal. Oh, uh. hal. halun mufrada, hal mufrada. Jadi kata untuk sifat. bisa uh, untuk besar mendeteksi ini hal atau misalkan Mas kan kau lihat dari dari segi uh, terjemahan dia ya mau mubakiran nafas. itu adalah dia menjelaskan keadaan oh. kan menjelaskan keadaan si sahibul hal mana sahibul hal hmm. ha? doanta doa Amir do anta kan nah. Nah, halu oh, iya, iya. halu nikah ha? halu uh, halu kaunika dalam keadaanmu ketika kamu tidur adalah mubakiran. Jadi ini Arabnya ada hal. Hmm. Ya. Intana mubakiran, tastaikid mubakiran. Ya. Taib. Hmm. Yakfi? Ada bertanya, Ustaz? Taib, nah. Silakan. Ini yang di Ali Imran uh, bunyi ayatnya yang yang anak tanyakan hmm. di sini hmm. fala menggunakan fa hmm. identifikasi anak itu jumlah ismiyah betul enggak ustaz kemudian hmm. berarti karena dia ghaliba di sini Berarti dia yang mempunyai amalan seperti inna Ustaz ya, yang tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Betul. Itu la tu la nafia lil jinsi. Uh, la itu la nafia jinsi, lil jinsi. Iya. Nah. Betul tansibul isma wa tarfa'ul khabar. khabar. cuma isimnya kerjanya? mabni. Uh -uh. mabni al-fathah fi mahalli nasbin. Iya. Yeah. Fi mahalli nasbin. Itu kan jawab syarat fa itu. Naam. Ya, karena dia manfi ya. maka pakai fa. Fala. Hmm. Ya, nanti insyaallah selanjutnya ada ni dijelaskan. Kemudian lagi. yang yang selanjutnya Ustaz, wa khadzulkum ya. man yang surukum min ba'dih. Hmm. Ini juga berarti maksudnya jumlah ismiyah. Ustaz ya, faman alladzi yang surukum. Ya, faman dzal yang surukum. Berarti maknanya ini mubtada Ustaz ya. Ya betul, mubtada. Kemudian. kalau syartia baik istifham dan mau syartia seperti man man iya kan mm -hmm. ya i'rabnya walaupun syarat di i'rabnya sebagai mubtada man yajtahid yanja mm. man yajtahid yanjah. man itu man syartia dia itu isim bukan huruf nah. kalau in betul huruf tidak bisa jadi mubtada kalau man itu ada isim syarat nah mau adalah sebagai mubtada Ya. cuma amalnya dia beramal jadi kedudukan dalam arab dia sebagai mutada tapi amalnya amalnya adalah menjazamkan, menjazamkan dua fiil iya menjazamkan dua fiil fiil syarat dan jawab syarat itu amalnya hmm. pekerjaannya tapi kedudukan dalam arab dia sebagai mutada subjek karena dia isim oh jadi mana kabarnya dia beramal tadi ya Oh iya beramalkan man itu tazim lain kan? Aha. Itu amalnya. Nah, dan dia sampai itu kudukan sebagai apa? Mubtada. Mana mana khabarnya? Yang surukum. Hah? Enggak kalau man yastahid yanja. Oh iya iya. Iya. Saya kasih contoh ini yang Aha, yang syartia nanti kiaskan ajalah. Man yastahid yanja. Mana syaratnya? Yanja. ah Tanja. Nah, memang ini khilaf antara Kufa dengan Basrah. Ya, kalau Kufa itu fiil yang pertama itulah, itu itu fiil syarat. Itu jawab, itu kabarnya. Sedangkan oh. Basrah tidak. Jawab apa kabarnya adalah jumlah fiil syarat dan jawab syarat. Itulah kabarnya. Oh. Dan inilah ya, apa eh, pendapat wallahualam yang paling yang yang paling tepat. Jadi ya. jawab syaratnya yang Kenapa? Man yan, eh, man mantan. Man yajtahit 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 yajtahit, yajtahit, ustaz, ya jahit yang jah. itu ustaznya. Iya. Sebab kalau Yajtahid saja sebagai kabar sempurnakah itu kalau dibuang Yanjahnya Tidak ustaz. Tidak. Malah malah jadi istifham jadinya. Iya hmm. kan? Nah. Nah man yajtahit... man jahit. Iya. Iya. Man yajtahid Yanjah. 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 Iya kan? Nah. Nah, ini fi'il syarat, ini jawab syarat. Nah, ini kan man itu kedudukan ada menjazamkan dua fi'il. Nah. Fi'il syarat dan jawab syarat. Di samping itu kedudukan sebagai apa ini? Ini sebagai mubtada. Fi mahalli rafa'. Karena dia mabni. Mubtada fi mahalli rafa'. Mana khabarnya? Basri mengatakan jumlah fi'il syarat dan khabar. Jumlah fil syarat dan khabar. Jumlah fil syarat dan jawab syarat. syarat. Itulah khobar. Fi mahal dirafa. Jadi, Rafa. nanti jumlah, eh, nah, jumlah jawab syarat. Nah, jumlah uh, jawabnya. Ha? Uh, wa jumlatu fi'l syarti wa jawabihi fi mahal raf'in khabar mubtada nah, okay. kalau bas, kalau kufah mengatakan fi'il pertama itulah khabarnya tapi perlu dipertanyakan kali-kali. Kalau dia khabar ini sempurna berarti ini kalau dibuang sempurnakah dia? Tidak. Ya. Tidak. Nah. Man yastahid. Mm -hmm. Kalau sempurna berarti ini bukan syartia tapi masuk kepada istifham. Mm -hmm. Karena man itu bisa man istifhamiyah. Ya. Apa itu? Man yastahid. Berarti ini ya. bagaimana yang, pertama nih Dari yang Bentar. Man yajtahid. <tuh> nah. Itu disukunkan. Kalau istifham enggak disukunkan. Man yajtahidu. Mm -mm. Tapi kalau membaca boleh saja diwakafkan. Man yajtahid. Iya, ini baru istifham. Mubtada, ini betul mubtada juga. Mubtada, ya kan? Mana kabarnya? Jumlah fi'liyah. Jumlah Fi'liyah. Fi Sebagai apa? khabar mubtada fi mahali rafa. Nah. Sedangkan ini kan enggak sempurna anak enggak sempurna hanya kata, -kata mustahid kan? Enggak sempurna la la yaktamil ma'na. ma'a jawab baru sempurna berarti kedua inilah penggabungan kedua inilah menjadi khabar daripada man. Itulah pendapat wallahu alam yang lebih

dari Bekasi yang telah terhubung pula di kesempatan malam hari ini dan bersama-sama berlatih atau menjawab latihan-latihan yang ada pada halaman ke-122 berikutnya kita akan mempersilahkan bagi Anda yang ingin terhubung bersama kami menjawab dan meneruskan latihan pada nomor ke-7 dipersilahkan bagi Anda yang ingin terhubung dapat menghubungi ke layanan-layanan telepon kami 0218236543. Nah, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, bapak dari mana? Dengan Bapak Siri dari Kepulauan Sumeneb. Nah, Ahlan nah, wasalam ya. Nah. Ya, mohon maaf, Bapak. Dikecilkan hmm. terlebih dahulu ya volume radio atau televisinya, dan Bapak dapat mendengarkan suara kami cukup dari gagang telepon atau HP Anda. Nam. Nah, nah ya. Nah, akal kitab ada kitabnya. Eh, mau nanya saja Ustaz Iya mau uh. bertanya. Iya eh, Kitab. Eh mau nanya perbedaan antara man. Mansul mengusul nah. dan juga Mansarbi ya Ustaz. Iya. Uh. Nah. Agaknya kesulitan saya untuk membedakan itu. Oh iya iya. Saya. Uh. Cukup pertanyaannya. Ya, iya. nah. kadang kadang kan bisa masuk ke si ilmadi dan juga itu muda, api itu kan. itu. Iya iya. Uh. Baik, terima kasih baik. Bapak atas pertanyaannya. Ditunggu jawaban dari Ustaz. Dan yang kedua ini lagi Ustaz. Oh iya, ya, baik. Silakan pertanyaan kedua. Eh, mau nanya nih maknanya qala al-aj qala al-ajdadul qudama. Karena saya dapat ngajar bahasa Arab itu. Apa itu ulang kembali kurang jelas? Ini begini Ustaz. Kata ini ini patah kata ini. Enggak diulang kembali kalimatnya. Qala al al-ajdad al-ajdad qurama. Iya, nahnu na'lamu anna al-waqta daruriyyun li hayatin nas. Naam. Al-waqtu la ya'udu abada. Naam. لذلك قال الاجداد القدماء الوقت كالسيف iya nعم طيب نعم يعني سيدنيان كان مين قال الاجداد القدماء الاجداد iya iya nعم baik terima kasih ustaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dua nah. pertanyaan shot yang pertama tentang iya untuk maksud. membedakan antara man istifhamiyah man asyartiya man al mausulah itu untuk bedakan lihat uslub susunan kata ya susunan kata bisa dilihat bisa dibedakan <tuh> kalau man syartiya itu ada ada jawabnya jadi saya ulang kembali kalau dia man syartiya itu ada jawaban jawab syaratnya Kemudian kalau man istifham itu pertanyaan itu maka saya katakan tadi itu bisa dilihat dari uslub susunan. Man yajtahid. Kalau man istifham itu dia bisa masuk pada fiil, bisa masuk kepada isim. Man anta. Man yajtahid. Man yakul. Man yusalli. Dan itu tidak mungkin mensyartiyah. Kenapa? Karena tidak ada jawabnya. Ya. Sedangkan man itu ada jawaban. Itu disebut istilah apa? Fi'il syarat dan jasyarat. Nah, fi'il syarat itu tidak selamanya fi'il mudari. Bisa fi'il madhi. Man jadda, wa jadda Tapi yang terpenting situ adalah ada jawaban syaratnya. Kalau tidak ada jawaban syaratnya berarti bukan syartia. Jadi, man, man, tadi Man, man akala, bisa fiil madhi juga istifham, masuk fi'il madhi. Man akala, man ya'kul. Man akala siapa yang sudah makan, man ya'kul siapa yang sedang makan. Man id siapa yang yang masuk. Ya setelahnya isim itu istifham. Jadi kalau man syartiyah itu ada fiil syarat, ada jawab syaratnya. Jadi tidak selama fiil mudhari sudah jelaskan bisa fiil madhi dalam jasadnya pun juga bisa dalam bentuk apa jumlah Fi'liya atau jumlah ismiyah ya. sedangkan mausul ini juga bisa dilihat ya. apakah dia kalau mausul itu tentu tidak ada bukan dalam bentuk pertanyaan bukan juga dalam bentuk syarat ya. dan tidak ada fi'il syarat tidak ada jawab syarat yang ada adalah silatul mausul silatul mausul iaitu pengikat antara isim mausul. Kerana isim mausul itu tidak bisa dipahami makna kecuali ada silatul mausul, silah. Nah, silah ini dalam bentuk apa? Jumlah. Baik jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah. Ataupun syibhul jumlah. Contoh, ra'aitu man. Ya. Ra'aitu man. Umumnya, isim mausul itu didahul oleh kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya bukan letak di awal ya. Kalau letak di awal seperti ini kemungkinan man tuman istifham atau man nah. Ya. Kalau man al mausul itu ada kalimat sebelumnya bisa itu fiil ya. ya. Contohnya raaitu itu man Ja'ani. am's jani ja rai itu menjani atau nah, Apa artinya? Saya lihat orang bukan siapa di sini. <ganti> artinya apa? Orang di situ. Itu isim mausul Bukan siapa. Saya melihat siapa bukan. Ya. Kalau siapa makna siapa dalam bahasa kita adalah emma dia istifah mautu ataupun syartiyah jadi kalau dia musul, makna mani bi makna alladhi. Bima'na mana alladhi? Yaitu yang orang yang. Kalau dia orang berarti yang orang yang. Kalau dia benda, nah alladhi ini umum. Umum ya, bisa orang, bisa berakal, bisa enggak berakal. Tapi kalau man jelas dia berakal orang. Ra'aitu man ja'ani amsi fisuk. Nah, saya melihat orang yang datang kepadaku kemarin di pasar. Ya. Maksudnya saya melihat orang-orang yang pernah datang kepada aku kemarin. Saya melihat orang yang telah datang kepada aku kemarin. Di mana saya lihat? Dia mana? Fisuk di pasar. Nah ini man ini man al-mausul. Man al-mausul. Maka untuk membedakan itu dari uslub susunan kalimat itu bis, jelas sekali bisa dibedakan. Antara man isifam, man syartiyah, kemudian man al-mausulah. Nah, ini nggak mungkin man situ ada man istifham. Raaitu man jaani, nggak mungkin artinya apa? Saya melihat eh, siapakah yang datang kepadaku kemarin di pasar. bahasanya <guruh> salah sekali kalau dikatakan man syarti, man mausul. Demikian juga kalau syartia Kalau syartia mana jawab syaratnya? Ya. Mana jawab syarat? Dan syartia itu umumnya letaknya di awal, ya, syaratnya. Nah, ini ada kalimat sebelumnya. Mana itu ra'aitu fi'il fa'il. Ra'aitu man. Ini sebagai apa? Musulnya sebagai maf maf'ulun bih. Ini sebagai maf'ul bih. Objek daripada kata ra'aitu. Ra'aitu. Ra'aitu man ay ra'aitu alladhi ja'ani. Ra'aitu man ja'ani ay ra'aitu alladhi ja'ani. Saya melihat orang yang datang kepada kemarin. Di mana saya lihat? Fisuk. Di pasar. Ya. Yeah. Tapi itu ya. eh, lebih kurang nanti bisa apa coba di sering-sering melihat kalimat-kalimat ya, eh, dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua tadi adalah uh, Azdarul Qudana. Ya, al ajdad itu orang terdahulu. Hmm. As, arsi makna ajdad itu kakek-kakek. Orang-orang tua terdahulu. Berkata pada ya. jadun. Daripada daripada jadun. Jadi orang-orang tua terdahulu. Ya. petuah-petuah orang tua terdahulu. Nah kita pun ya petuah kakek-kakek terdahulu. Ya, arti orang hmm. terdahulu, ajdad. Ya memang kata jad ini ya, sering digunakan oleh para 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 ahli bahasa dalam bentuk penghormatan ya. Bukan arti kakek arti adalah kakek kakek keturunan. Hmm. Tapi penghormatan seperti kita mengatakan bapak, al-ab digunakan bahasa juga al-ab. padahal bukan bapaknya, tapi itu penghormatan bahasa penghormatan, iya yeah. demikian yeah. al ajdadul kudama, iya orang-orang tua terdahulu, kakek-kakek terdahulu, bukan kakek dalam urusan nasab di sini, yeah. artinya adalah orang-orang terdahulu, ya yeah. hmm. al waktu kasaif. ya yeah. waktu itu bagikan pedang, ilham tak tahu yeah. jika kamu tidak Uh, gunakan waktu dia akan menggilas kamu. Arti jika akan kalau tidak kamu gunakan uh, waktu itu waktu akan memotongmu, bagaikan pedang. Seperti yeah. pepatah mungkin. Iya, yeah, pepatah. Iya, yeah. hmm. pepatah orang-orang terdahulu. Baik Assalamualaikum yeah. atas jawaban yang telah disampaikan. Demikian Bapak yang bertanya di layar layar telepon di kesempatan malam hari ini. Kita kembali menuju ke latihan yang ada pada kitab Dursologa Cilid ke-3 pada halaman ke-122 melanjutkan di uh, nomor ke-7. Ya, halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa dari mana? Ummu Abdul Rahman di Padang. Nah, di Padang. Ahlan wa Ummu Abdul Rahman. Ahlan bik Ustaz. Naam, tafaddali. <applause> نعم صفحة مئة وثانية وعشرين ما عندك الكتاب؟ طيب. <applause> إيه طيب نعم تفضلي السابع 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 نعم تكتبون إلي أكتب إليكم نعم طيب. تكتبون إلي أكتب إليكم طيب ادخلي ان شرطي ان تكتبوا الي اكتب اليكم نعم ان تكتبوا الي اكتب اليكم طيب ما في الاشارات يا في تكتبوا تكتبوا طيب ما علامة جسمي؟ علامه ما تجسمي حذف النون نعم حذف النون لبعض حروف نونnya يا لأنه لانه من الأفعال الخمسة نعم من الأفعال الخمسة يا أبتنا في الألف الخمسة دي سيني تشمل ألف الخمسة تندانيه أبا نون تفسد واو دا نون في المضاري عند الأخير عليه واو دا نون دسني يا Type <tuk> uh, Faelnya mana? Faelnya di sini, hmm. domirun mustatirun wujuban takdiru uh, antum. Takdiru antum, yakin itu? Bukankah yang domer mustatir wujuban itu hanya an, <tuk> domer anta, domer ana, domer ya, ha? Nah Hah? <tuk> Domirnya wawul jamaah. Nah itulah wau itu bukan huruf ya. Wau itu domir. <laughs> Kelihatannya sama seperti huruf ya. Ya namanya itu domir itu. Wau itu domir. Kata ganti itu bermakna antum. <laughs> Maknanya antum. Ya. Jadi orang katakan wawul jamaah. Domir. Itu waktu domir. Domir mutasil Itulah failnya. Adapun maknanya adalah antum itu maknanya. Dari mana tahu maknanya antum? Dari dari huruf awalnya itu. Apa awalnya? Uh, huruf, huruf. huruf ta. Iya ta, ta. ta di awalnya. Iya makanya antum. Kalau ia di awal, di mana Iya. Bentuk sama Waw jamaah juga. Tapi kerana diawal oleh ta, ta tak tubun ta berarti waw itu bermakna antum. Kalau yaktubun, tubun ya berarti waw itu bermakna hum. Ya waw jamaah juga sama namanya. Tapi aktub ilaikum. Apa tanda jazamnya? Uh, uh, as sukun. As sukun. Ya mana fa'ilnya? Uh, fa'ilnya domirin mustatirun... نعم تقديره تقديره انا انا طيب ترجميها ان تكتبوا الي اكتب اليكم اذا كان من ليس كفادكو اكو اكن من نعم. كفادا كان جيد طيب الثامن الثامن تغيب كثيرا Hmm. تفوتك الدروس نعم تفوتك ك... الدروس yeah. hmm. okay. uh, تغيب كثيرا hmm -hmm. تفوتك الدروس مم. طيب جرب ما ان ان تغيب كثيرا تفوت Tafut kat Tafut Durusu Durusu Durusi atau Durusu uh, Ya du, Durusu rasanya. Durusu Ya sir. Sebagai apa Durusu itu Sebagai Fa'un Sebagai Fa'un Fa'il Ya Fa'il Fa'il dari kata Uh, tafut tafutu ya fa'il ya fata ya yafutu fa, fa hmm. fata yafutu luput dalam bahasa kita oh. luput jadi Luput, fata yafutu ya. Luput artinya lewat terlewatkan jadinya fata yafutu ya Taqibu <Trustee> <"#ini> in taqib kathiran. Taib di mana ianya? Ke mana ianya? Iya. Ya. Ketika masuk in taqib, ya kan bacaannya kan? Iya, Ustaz. Ada ianya lagi? Enggak, Ustaz. Enggak. Dibuang khudifat. Kenapa? Karena apa? Azat... Uh, bertemunya dua sukun. Nah, lil tika, lil tika usakin ini. Yes. Lil tika usakin bertemu dua sukun. Sukunnya ada ya, kemudian banyak baris sukun kena dimasuk oleh in syartia, in tarib asal tarib, in tarib ya, in tarib mana fa'ilnya? Fa'ilnya hmm. domil mustatirun ujuban takdiruhu anta. Anta, iya. Kesiran? kayak hmm. <sihop. laughs>. mm maf'ul mutlak oh nah maf'ul mutlak naib an masdarihi oh ya masdarnya asalnya taghib ghaiban katsiran oh. sama seperti ayat kathira, ayy wa zkurallaha katsiran ay wa zkurallaha zikran katsiran dua ayat itu terdapat Al-Qur'an Satu disebut kata zikranya, satu enggak disebutkan. Wadzkurullah kathira dia lain wadzkurullah zikran kathiran. Jadi ada kata zikran. Kalau wadzkurullah zikran kathiran, zikran itu sebagai maful mutlak, masdar daripada zakarah kan yeah. kathiran naatnya. Nah, ketika masdar dibuang, maka naat itu yang menempati sebagai masdarnya. Maka dikatakan maf'ul mutlak naib an masdarihi. Hmm. Ya, kathiran itu maf'ul mutlak naib an masdarihi. Pengganti daripada masdarnya. Ya. Taib. Tafutka ke, tafutka durusu. Iya, mana fa'il tafutka? Tadi ad-durusu. Al-kaf sebagai apa? Maf'ul. Maf'ul Ya. Coba terjemahkan ini. Uh, jika kamu banyak bermain. Bermain? Uh, iya. ya, <laughs> eh, bukan, bukan, bukan. <laughs> Masa sering banyak, banyak absen. Absen. Gitu. Kalau bermain apa serapnya? Laibah. <laughs> nah, jadi tal'ab. Ya, Laibah abu tal'ab. In tal'ab kathirannya. Itu kata bermain. Ini ghabah yagib. In taghib kathiran. Jika jika kamu sering absen, ya. Jika uh, kamu sering absen, jadi terjemahnya kembali bahasa kita bisa banyak absen. Tapi biasanya di terjemah apa? Sering ya. Jika kamu sering absen, nah, terus pelajaran-pelajaran uh, terlewatkan darimu. Iya, pelajaran-pelajarannya terlewatkan darimu. Kalau bahasanya bebasnya apa? apa? Kamu ketinggalan pelajaran. Ya kan itu bahasa bebasnya kan? Iya. Terjemah bebasnya. Asalnya apa makna literalnya? -like eh. Kamu terlewatkan oleh pelajaran kan gitu. Hmm. Kamu terlewatkan oleh pelajaran. Jadi pelajaran lewat sudah. Karena banyak banyak absen, sering absen, pelajaran lewat. Iya. Yeah. Jadi bahasa terbebasnya bebasnya apa? Maknanya ah semua akan ketinggalan. Kamu banyak ketinggalan pelajaran. Itu bahasa terjemahannya bebas silakan aja. Yang penting tidak menyalahi maksud ya. Iya. ahsan barakallahu fik ya um. Iya. Wa iyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa Naam, terima kasih ya. atas kebersamaannya di malam hari ini. Iya. Sepertinya kita cukupkan Dan insya Allah tidak ya, sampai delapan karena masih panjang, Insya Allah minggu depan kita tuntaskan ini. Insya ya. Allah. Dan ya. tentunya pertanyaan juga tidak dapat terbaca semuanya dan Insya Allah akan dilanjutkan pada ya. pekan yang akan datang masih dilatih yang sama di nomor-nomor uh, di berikutnya. fikum ya. dan menutup perjuangan kita saat sebagai daripada. ya. ya. Nah tadi apa yang sudah sampaikan tadi. cobalah dijawab kembali ya dijawab kembali agar uh, kita bisa memahami betul-betul pemahaman yang sempurna insyaallah ya yeah. dan sering murojaahlah ya yeah. Taib jazakumul khair jazak kita akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh